Lama banget rasanya udah sama. Ayah. Iya. Kiki. Do you love me? Nama ayah. Ini ibu. Ayo. Udah ada pilihan ya? Iya dong. Oh, cucu. Kompak lah ya, Nen. Kompak dong. Halo. Saya sapa dulu dong, Teh. Hari ini mau Halo. Eh, di tengah kesibukan no golput ya. Enggak boleh dong. Bapak saya paling marah kalau saya golput. Diambil protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan Bapak aja ya. Harus siap. Kalau golput saya marah banget. Gue sendiri pakai sarung tangan. Sesibuk apapun kalau balik pilkada pilpres harus Ayu ikut. Ya. Jumeli nama ya. Protokolnya kayaknya lengkap banget nih ayah sama teteh. Semua harus lengkap. Pulpen bawa sendiri. Saya emang udah dianjurkan seperti itu. Oh gitu. Iya. Oke. Okay. 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 Yeah. 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 Ayu mau kerja soalnya. Ayunya kan mau kerja lagi. Hai. Hai. Kan demi ayo tinggal marawis doang nih. Jangan ya, Mas. Hah? Jangan ya. Gerimis. Jangan dikit. Mati ke? Lu mau kok kasih gua apa? Gedak gua malu. Tolong di partisipasi. Iya, ya tenang, emang gak pernah golput sih alhamdulillah sampai detik ini. Jadi dimanapun ayah kan pasti selalu bilang gak boleh golput karena satu suara tuh sangat berharga dan menentukan. Ya udah, jadinya kita Ayu ngikutin nggak sih yuk kampanye dua calon ini sendiri? Enggak sih, jujur enggak ya. Karena kan saya juga sibuk kerja gitu kan, jadi ya. Nanti gimana rasanya? Pencoblosan tahun ini kan beda banget bawa ini sendiri. Iya beda lah. Kan mungkin kalau tahun-tahun sebelumnya kan lebih rame, lebih antusiasnya lebih berasa. Mungkin ada pawai biasanya ada apa gitu kan? Kalau sekarang kan nggak ada, jadi sepi-sepi aja. Tadi bilang katanya kalau nggak nyoblos ayah biasa marah, lu biasa gimana teh? Iya ayah kan maksudnya kan ya dari dulu dia nggak pernah golput kan, apapun itu ya harus mau nggak mau harus nyoblos, jangan sampai.
tadi sempat ragu gitu mau pilih siapa? Enggak sih. Udah dari kemarin ya punya pilihannya. Iya. Saya mah ikut bapak aja. Kalau bapak bilang A ya saya A, bapak bilang B saya bilang. Tapi kan coba searching enggak sih Teh? Maksudnya pilihan Teteh sendiri gitu. Tahu dan harapan untuk Depok sendiri. Saya berharap pendaunan Depok lebih maju lagi. Lebih banyak kegiatan-kegiatan sosial yang lebih baik lagi ke depannya dan lebih sukses lagi sih Depok. Nah, tapi ada intensi ada niat mau terjun ke dunia politik? Enggak. Tidak mau. Kenapa Teh? Enggak. Banyak artis yang lucu. Enggak usah. Kayak gini aja udah. Tapi tadi sebagai ikon Depok gitu. Ikon Depok. Iya kan. Oh, pohon belimbing kali aja. Ya, ya senang ya orang kan kalau udah cantik, kalau orang ngomong Depok kan pasti jawabannya ke Ayu Ting-Ting. Ayu, dengan pilihan ini kamu berasa seperti apa? Karena kan sekarang lagi jenang banyak kasus yang koruptor gitu. Gimana Ayu? Ya mudah-mudahan Depok bersih cuma bukan kotanya aja ya, mudah-mudahan orang-orangnya juga bersih itu aja sih. Pemimpinnya terutama. Tidak akan mengecewakan masyarakat atau tidak akan mengecewakan yang memilih. Dan membuktikan semua ucapannya itu dan janji-janji. Terima kasih.